Pemirsa, kita akan memasuki kabar nampan-nampayan. Bank Kalsel telah menandatangani berita acara implementasi aplikasi sistem keuangan haji terpadu, penandatanganan berita acara oleh Ratu Mas Hamidah Bangsawan, putri dari Divisi Usaha Syariah mewakili Dirut Bank Kalsel di Hotel JW Marriott Surabaya ini disaksikan anggota BPKH. Penandatanganan dilakukan pula pada beberapa BPD di Indonesia. Bank Kalsel telah menandatangani berita acara implementasi aplikasi sistem keuangan haji terpadu. Penandatangan berita acara oleh Ratu Mas Hamidah Bangsawan Putri dari Divisi Usaha Syariah mewakili Dirut Bank Kalsel di Hotel JW Marriott Surabaya ini disaksikan anggota BPKH Sulistiyowati. Penandatanganan dilakukan pula pada beberapa BPD di Indonesia. Direktur Utama Bank Kalsel Hana Wijaya menyampaikan penandatanganan ini dalam upaya mempermudah akurasi data yang masuk melalui aplikasi dari Badan Pengelola Keuangan Haji terkait pelaporan penempatan setoran calon jamaah haji. Bank Kalsel pun ujar Hana Wijaya akan selalu mendukung dalam memberikan layanan baik berupa pendaftaran hingga penerimaan setoran haji bagi seluruh calon jamaah haji di Kalimantan Selatan. Karena melalui penandatanganan berita acara implementasi aplikasi Seskehat G2 ini, Bank Kalsel siap mendukung BPKH dalam memberikan layanan kepada para calon jamaah haji khususnya di Kalimantan Selatan. Hana Wijaya menegaskan sistem ini nantinya akan semakin mempermudah dalam akurasi data antara Bank Kalsel dengan BPKH, sehingga layanan yang diberikan dapat semakin optimal.